Halo, selamat pagi semua. By the way, apa kabar sahabat dari TV? Semoga kabar kalian baik-baik aja. Pagi ini aku mulai bikin vlog, yaitu dari kampung halaman atau kampung kelahiran aku yang tercinta ini. Jadi rencana aku hari ini yaitu aku mau on the way ke kota Surabaya, yaitu di mana kota tersebut aku merantau di situ. Tapi sebelumnya aku mau ngeliatin sama kalian, yaitu ini adalah desa aku dan termasuk di orang di sini kalau pagi hari aktivitasnya apa aja. Jadi aktivitas orang desa aku di sini, keluarga aku, ya termasuk aku juga ketika aku di kampung. Jadi di sini ada yang rata-rata memelihara sapi. Sapi tersebut itu bisa masuk kategori tabungan. Jadi tabungan orang desa di sini, orang kampung di sini itu merupakan sesuatu banget, karena ketika ada kebutuhan apa-apa, ketika butuh uang istilahnya, jadi bisa ngambil tabungan, yaitu jual sapi. Nah, makanya di sini sapi itu sangat berharga dan semua orang di sini pasti melihara sapi. Selain melihara sapi, di sini aktivitasnya yaitu tani. Nah, ya di sini kebetulan sekarang ada yang lagi tani cabe, ya macam-macam lah pokoknya di desa sini. Kalau pagi biasanya di sini sapi harus kita kasih makan. Nah, ayo aku mau ngajak kalian kita ngasih makan sapi. Tapi karena aku udah lama nggak deket sapi, rada-rada ngeri sih. Tapi aku harus memberanikan diri mau ke sana ke tempat makan sapi. Mereka tak gobel sapi ini juga. Ada tanya bahan itu yang kau yang terus. Meskipun ada dangeri, aku berhasil dekat ke sana, dekat ke sapi. Nah, jadi rumputnya seperti ini yang dikasih. Aku nggak kebayang ya tiba-tiba kalau kaki belakangnya kena kepala. Oke, okay. Yang penting aku udah ngasih pakan sapi, udah berani deket ke sana, meskipun sebenarnya hati sih pada gimana gitu rasanya. Ya alhamdulillah pagi ini rasanya nikmat banget. Ya kita di sini sebelum aku berangkat ya biasa kita duduk santai ngopi. Nah ini masih nunggu makanan sih, nanti mau aku liatin juga makanan hasil olahan keluargaku di sini, yaitu makanan seadanya sih, makanan biasa aja, makanan desa.
gini alhamdulillah aku udah makan sayur apa tadi, kacang panjang sama terong. Rasanya alhamdulillah nikmat banget. Jadi aku hari ini udah kenyang dan itu mereka udah pada ngumpul. Nah, seperti inilah suasana desa di desa aku kalau pagi. Karena kalau di desa itu kerjaan enggak terpotong masalah waktu, suka-suka mereka. Jadi tapi kelebihan di sini kalau mereka kerja itu keluarnya pagi hari, pagi-pagi banget. Kan subuh udah pada bangun tuh. Jam 4 kira-kira jam 4 subuh udah bangun. Nah, itu jam 5 orang udah pada ke sawah. Nah, jadi sekarang ini jam 6, jam 7 mereka udah pada santai habis dari sawah. Itu sih kelebihan. Beda kalau di kota aku perhatiin biasanya jam 7 atau jam 8 mereka baru mau berangkat kerja. Itu mereka pada santai. Karena aku udah kenyang, udah makan dan udah lihat suasana di desa aku tadi dan juga ngasih makan sapi. Sekarang aku mau siap-siap dulu mau OTW ke terminal Sumenep. Oke. Kita sampai jumpa di terminal bis Sumenep. Guys, aku sekarang udah nyampe terminal Sumenep. Ini aku sekarang udah naik ke bis. Ini tinggal nunggu bisnya jalan. Never break, always fight, never quit, do it right, play the game, win it life. No shame, there's no time, feel the pain, let the grind. Terpanjang se-Asia Tenggara. Nah, ini pas banget karena saat ini cuaca di sini terang benderang. Jadi kita bisa benar-benar ngelihat jembatan Suramadu baik ke kanan, ke lautnya,
dan baik ke sepanjang ke depan jembatan Suramadu. Oke, ini kalian bisa lihat sendiri seperti ini suasana Suramadu di siang ini. Keren kan? Gokil banget ya. Sekarang udah nyampe di Surabaya. Ini barusan selesai turun dari bis. Jadi aku turunnya nggak sampai ke terminal seperti yang aku kasih tahu kalian tadi. Aku turun di ini daerah Kedinding, dekat Suramadu. Dari sini aku minta tolong dijemput temen, atau nanti kalau temen nggak bisa aku mau naik aplikasi ojek online atau kalau nggak taksi online. Jadi aku mau ngucapin terima kasih buat kalian semua yang udah ngikutin daily vlog aku hari ini dari Sumeneb sampai ke Surabaya. Semoga kalian tuh bener-bener menikmatin video aku hari ini. Jangan lupa ikutin terus Budi TV. Jangan lupa juga misalkan kalian ada sebuah ide, silakan komen di bawah ini. Oke? Okay? See you next vlog. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.